Wakapolrestabes Medan AKBP Irsan Sinu Haji paparkan pelaku begal pembunuhan supir taksi online dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup karena melakukan pembunuhan berencana. Dalam pengakuan pelaku, awalnya pelaku memesan orderan taksi online di sekitar wing hotel Kuala Namu Medan menuju arah Tembung. Dalam perjalanannya, pelaku membunuh korban secara sadis dengan menjerat leher korban dengan tali yang sudah dipersiapkan oleh kedua pelaku. Abang beradik yang melakukan pembunuhan sadis ini menghujam korban bertubi-tubi ke tubuh korban dengan sebuah obeng. Itu memang mau kalian bunuh ya, nggak mau kalian ambil motornya aja? Tadinya nggak sesuai perencanaan kayak gini, tadinya cuma hanya mau bukan habis itu ambil mobil. Nah, rupanya korbannya melawan. Abang saya yang sudah di luar kendali. Istri korban mengharapkan kepada pihak penegak hukum agar menghukum pelaku pembunuhan seberat-beratnya. Saya minta Pak dihukum seberat-beratnya, nggak perlu hukum mati Pak. Itu yang saya minta Pak. Gimana dibuatnya sama suami saya? Itu juga dibuat Pak untuk dia. Jadi pada saat melakukan pemesanan taksi online tersebut, kedua pelaku sudah mempersiapkan alat-alat yang akan mereka gunakan dalam tindak kejahatan. Setelah terhubung dengan driver, si korban atas nama Ramadhani Tarigan. Jadi Ramadhani Tarigan ini adalah driver taksi. Ya, jadi setelah yang bersangkutan naik taksi online ini menuju ke titik yang sudah ditentukan, sesampai di daerah tujuan, titik sewa, jadi bersangkutan ingin membayar. Nah, pada saat kendaraan berhenti, salah satu tersangka atas nama Abdi Saputra langsung mencekik korban dari arah belakang dengan menggunakan ini. Dari Medan, Sumatera Utara, tim liputan Tribrata TV. Salam Tribrata.